kita sambut pembawa acara fenomena kita, Tukul Arwana. Rating dan share. Bagi keseruan bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini, dan keluarga bahagia ini kalau bisa menyambut top serta akan mendapatkan cepat 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi otisa, langsung aja kita panggil keluarga dari Ventino. Ojek motornya di sana, Mbak. Katanya ngomong-ngomong mau pulang kampung. Stasiun Senen di sana, Mbak. Luar biasa. Apa kabar, Mbak Fendi? Luar biasa. Ketemu lagi bersama saya ya. Udah Mas mungkin Tukul. 21 tahun yang lalu ya. Bener. Keliling kita show kemana-mana. Tiap minggu ya. Lu, tiap minggu, subhanallah. Ini bawa siapa saja kok ada Putri Indonesia satu ini. Gimana ceritanya? Kita lihat tadi di wardrobe itu dandannya sampai Bener. Dandan ini kacanya bisa lari diikuti terus. Coba kenalin ke pemirsa seluruh alam semesta, monggo. Ya, hai. Assalamualaikum. Saya Fenty Nur. Hari ini saya membawa mama saya tercinta, Mama Titi. Kemudian adik sepupu saya Vita. Juga keponakan saya, Yeni. Dan kakak sepupu saya, Yuli. Putri Indonesia ya, benar ya. Tahun 2. Luar biasa. Itu dulu kecantikannya bisa seperti ini, dulu makan apa itu? Luar biasa. Tadi saya di wardrobe tuh ganti pakaian sampai 10 kali. Gila lagi. Kurang percaya diri kayaknya ya. Padahal luar biasa lo ya. Kecantikannya subhanallah. Lihat ini eksotis ya. Seneng berjemur di pinggir pantai ya. Pinggir kali. Oh. Berjemur sama ikan sapu-sapu. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang, keluarga dari Novi Chandra. Siapa saja kok kelihatannya ijo-ijo kayak walang nih. Maka dikenalkan ke pemirsa seluruh alam semesta ini. Halo semua. Halo. Saya bawa family saya. Sebelah saya ini adalah adik saya, Eli. Dan sebelahnya lagi suaminya, Mas Tri. Yang cantik, ponakan saya, Hanum. Dan yang paling ujung ini kepala sekolah, Mas. Sugia. Dan sebelah kanannya Mas Novi adalah pacarnya Hanum. Baik, langsung aja kita panggil orang pertama. Mari bermain. Kita ngobrol dulu Mbak Fenty dan Mas Novi. Mbak Fenty ini saat bernyanyi pernah ngompol di panggung. Luar biasa ya. Ternyata Mbak Fenty ini bisa membuat hujan buatan. Hujan lokal ya. Silakan bercerita nih kepada pemirsa nih. Pernah panggung ngompol itu gimana sih? Gara-garanya itu kan kebetulan kita show-nya di lapangan terbuka, terus udah gitu banyak binatang. Oh, ini juga ada seorang ini. Ada di sini juga ya? Ada, semacam ini ada walang sangit, ada wereng, ya.
ada, kalau di Jawa ini yang bentuk kayak gini garengpung kayak gini nih. Ya. Ya, terus? Iya, jadi aku kebetulan takut sama binatang yang gede kayak lalat gitu. Nah itu berarti. Kepek ya namanya ya, kayak kepek itu. Itu muter-muter aja kan. Ya. Akhirnya ya karena sambil main keyboard ya udah kencing di situ aja deh. Sambil main keyboard ya sini mencet, sininya kepencet. Ya. Oh baik, sekarang untuk Mas Novi ini. Mas Novi ini pernah salah menduga patung disangka polisi sampai diajak ngobrol. Ini tapi kesehatannya nggak terganggu waktu ngobrol-ngobrol. Nah, gimana ceritanya? Jadi gini Mas, dulu waktu masih TVRI itu, kan kita syuting di Bogor. Ya, ya. Dulu tuh patung-patung polisi belum banyak belum Mas. Ada, ya. So, jam 9 saya nanya jalan Ahmad Yani apa gitu. Saya lihat kok ada polisi duduk pinggir jalan. Ya, ya. Hujan-hujan loh Mas. Ya, ya. Wah hebat polisi. Ya, saya tanya, diem aja polisinya. Ya. Saya tanya lagi Mas, sampai saya buka kaca, saya mau turun. Loh patung Mas. Ini pengalaman. Kalau saya kalau pas luar kota bawa mobil gitu kan ke daerah-daerah gitu. Begitu ada terusannya, wah. Polisi 200 meter, waduh, berarti polisinya tinggi-tinggi dong 200 meter. Gak tahunya polisi jaraknya 200 meter. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertinyi-nyi. Pertinyi ini adalah ya siap perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi dari Mbak Fenty? Alamat. Alamat. A. Address imitation. Alamat palsu. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Main apa dilempar? Main dong. Oke, monggo silakan. Itu Mbak Titi, ini Mbak Titi pernah ngasih job saya ke Singapura. Wow. Saya masih ingat, waktu itu saya suruh ngukur jas, saya dibikinin paspor. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih kembali. Pertama kali saya ke luar negeri ya, ketemu lihat singa ada saudara umur di sana. Malam dijajah makan di pinggir pantai. Waktu itu keringet saya masih sangseng-sangseng. Belum kenal ini bubuk. Sama makanannya beri ya ya. Ber pakai bubuk ber. Zaman dulu, dulu gak ada orang deket sama saya gak ada. Ya Mbak, Mbak Titi. Ya. Perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi? Satu. Alamat stop. Dua. Stop alamat. Stop alamat, apa? Iya, oh, tujuan. Tapi tadi nggak apa-apa kan berangkat sini tuh. Mbak Titi, baru kita lihat aja. Apa ada? Survei membuktikan. Oh. Ada ya. Stop gitu. Nah, jatahmu nanti ya. Vita ini. Perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi? Jalan Pak. Jalan Pak. Jalan. Mana ya supir taksinya nih? Gak ada ini, gak ada supir taksi ini. Ini calo-calonya. Survei buktikan. Yeni, perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi? Jangan ngebut. Jangan ngebut. Don't fast. Ya, ya fast kan ngebut ya, cepet ya. Ya. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Baik, sekarang untuk Mbak. Ini belum. Maaf, ini juga ikut juga toh. Enggak bikin anak aja.
Ya, ya. Saya mau nanya dulu Mbak Yuli, sama Jos Sapulete masih saudara enggak? Jos Sapulete. Enggak kenal. Nanti, enggak kenal. Enggak kenal ya Jos Asongan ya, enggak kenal. Enggak kenal. Enggak kenal. Tapi bahasa Indonesia ngerti ya? Enggak. Bahasa Sunda. Oh, Sunda. Jadinya asal Minang tuh. Perintah apa yang dikatakan penumpang? Perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi? Mau cari alamat. Mau cari alamat. Mau cari a? Kita lihat apakah ada survei membuktikan. Silakan keluarga Mas Novi untuk berdiskusi. Mbak Fenty nih, ya. Perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi? Hati-hati. Hati-hati. Hati? Hati. Nonton. Ada enggak? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Kesempatan untuk mencuri nilai ini, Mbak Sofiah nih. Perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi? Tolong kecilkan AC. Tolong kecilkan AC ya. Biasa enggak terbiasa kena AC. Gitu. Pakai AC angin cuek aja. Untuk subhanallah. Ponakan. Ponakan, Mas. Asli. Asli. Ini palsu. Kuliah sekolah. Sudah selesai. Sudah selesai. Kerja atau belum kerja? Kerja. Kerja ya. Perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi? Cepat sedikit. Cepat sedikit, Pak. Cepat sedikit, Pak. Buru-buru karena pesawat saya perkutut airline itu berangkat. Dari Pak Tri ini. Perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi ini? Berapa ongkos? Berapa ongkos? Kan, oh, mungkin taksinya taksi gelap ini. Gelap banget, jadi nggak ada apa-apa. Mbak Eli ini. Perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi? Jangan ngebut-ngebut. Jangan ngebut-ngebut. Mas Novi punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Perintah apa yang dikatakan penumpang pada supir taksi? Cepat sedikit. Cepat sedikit. Apakah jawaban cepat sedikit bisa mencuri nilai dari keluarga Mbak Fenty yang udah ngumpulkan di sini? Hah? Bisa? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Tadi yang bilang cepat sedikit siapa tadi? Dari siapa dulu? Hanum. Dari Hanum ya, kamu yang jawab pertama. Wah, luar biasa. Kelihatan. Baik, sekarang kita buka aja nih. Empat. Anam. Baik, kalau sementara keluarga dari Fenty Nur adalah kosong. Keluarga dari Novi adalah 72. Dan kemana tetap di New Family 100. Firna mana? Oh, itu dia. Orang hutan. Ingin suamimu selalu ingat keluarga? Pakai softener So Clean satu kali bilas. Lembut dan harumnya tak tergantikan. Kembali lagi di New Family 100. Baik, langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Mbak Titi, sebelum mulai ini ada bocoran, pernah saat show di Jawa Barat pernah diganggu makhluk halus. Wow. Ini tanya dulu, kok saudara-saudaramu ganggu dia? Ada tujuan apa sebenarnya? Gimana Mbak ceritanya? Maunya seperti itu kan, tidak saling mengganggu karena dunianya dunia kita berbeda, dunia lain ya. Pripun ceritanya? Hanya enggak tahu, saya juga enggak tahu kenapa pada waktu itu saya jadi seperti
orang atau ayam yang habis dipotong gitu loh. Oh, kepanasan kayak gelagapan gitu ya. Kayak gelagapan gitu, iya, mendadak nggak bisa jalan gitu. Uh-uh. Tahu-taunya ada ya sesuatu yang keluar dari badan. Jarum kasur. Jarum kasur letter Z gitu, dari kaki kiri, belakang dengkul. Terus di mata kaki kanan, tiga jarum besar juga, jarum tangan, kiri kanan. Gitu. Itu di atas panggung atau memang sudah sampai rumah bisa ketahuan? Sampai di rumah, ada saran lah dari teman. Panggil gitu, orang. Untuk cobalah ke orang yang bisa gitu kan. Terus orangnya tuh bawa telur. Orang itu raba-raba gitu. Enggak telur terus diginiin terus di dalam telurnya ada jarumnya itu. Enggak. Udah diisi sama telurnya dalamnya itu. Enggak. Dicabut langsung. Macem-macem. Itu Mbak Eli ini. Mbak Eli ini pernah kejar-kejaran sama ayam di dalam rumah ini. Ini kok biasanya ayamnya kan kejar-kejarannya ayam. Ini kok Mbak Eli dikejar sama ayam. Nah, itulah temen. Saking kecantikannya luar biasa ya. Kan temen sama Mas Tuku ayam. Gimana nih? Ceritanya gimana? Waktu itu kan saya masih SD. Ya. Terus itu kan saya tuh lagi sholat tuh ceritanya. Udah tuh tiba-tiba kan saya gak konsentrasi. Ayam masuk tuh dalam rumah. Iya, iya, iya. Akhirnya kan saya bilang, ini lagi sholat nih. Iya. Saya begitu. Akhirnya saya enggak konsentrasi, terus saya berhentikan salat saya. Oh, gara-gara ayamnya. Iya, terus akhirnya saya kejar-kejaran sama ayam di dalam rumah. Kalau pas salat harus fokus, mau kut itu diambil, mau iya. Ayamnya masuk jadi enggak fokus. Iya, oke. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. Sing. Pertinyi. Pertinyi. Ini adalah aksesoris apa yang dipakai personil band metal? Mbak Titik. Gesper. Gini-gini nanti. Ini jangan-jangan selulit marah di sini. Gesper yang rumbai. Kita lihat aja gesper. Survei buktikan. Mbak Eli, aksesoris yang dipakai personil band metal. Gelang. Survei buktikan. Gelang. Mau bermain apa dilempar? Main dong. Oke, mas. Monggo. Nge Pak Tri ini. Aksesoris apa yang dipakai personil band metal? Anting. Anting-anting hula hoop dipakai di sini. Terus ada lumba-lumbanya. Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan. Anting. Untuk Hanum ini. Paling suka apa? Rock, keroncong, band, top 40, reggae, pop. Aksesoris apa yang dipakai personil band metal? Jaket kulit. Jaket kulit. Di belakangnya ada tulisannya motor sakti gitu ya. Survei buktikan. Untuk Bu Sofia ngajar guru apa nih? SD, SMP, SMA? SD. SD mana? Alamzat atau apa? SD Kepodang. Hah? SD Kepodang. Kepodang, bisa bunyi terus udah nyari gitu. Tiap pagi, cing. Kita lihat aja ya. Apa tadi jawabannya? Belum. Aksesoris apa yang dipakai personil band metalnya? Sepatu jengkel apa boot? Sepatu jengkel. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Untuk semap ini. Aksesoris apa yang dipakai mobil personil? Dipakai personil band metal. Rantai kapal ya. Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan.
Tinggal satu lagi bisa menyapu top survei Mbak Eli. Aksesoris apa yang dipakai personil band metalnya? Topi. Topi. Survei. Buktikan. Bapak Tri nih. Aksesoris apa yang dipakai personil band metal? Kacamata. Kacamata. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Silakan keluarga dari Fenty Nur untuk berdiskusi. Pak Tri nih ya, kesempatan Pak Tri. Aksesoris apa yang dipakai personil band metalnya? Slayer. Slayer, Slayer. Slayer, 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 Slayer. Jadi Steve Taylor itu kalau mic-nya ditaruh di sini tuh Slayer diiketin terus. Slayer, Slayer. Kita lihat aja. Apakah bisa menyaburi survei membuktikan. Untuk Mbak Yeni lagi. Sama, maaf Mbak Yuni, sama Lira Firna itu masih saudara, kembang. Lira Firna. Firna mana? Sinetron yang cantiknya luar biasa. Wah, itu dia. Orang hutan. Bintang film. Film. Jadi ngikut. Suka makan tahu petis, enggak kan? Enggak. Hitam, hitam. Aksesoris apa yang dipakai personil band metal? Ikat kepala. Ikat kepala. Top. Mbak Yeni. Aksesoris apa yang dipakai personil band metal? Ikat kepala. Ikat kepala. Kita, aksesoris apa yang dipakai personil band metal? Rompi. Rompi. Mbak Yudi. Ikat kepala. Fendi punya jabat sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Saya ambil dari suara terbanyak. Ya, ikat kepala. Ikat kepala, ya. Ikat kah? Apakah ada? Kita lihat aja atau bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga Mas Novi ini. Ayo. Survei membuktikan. Dua. Baik, skor sementara keluarga dari Fenty Nur masih kosong. Keluarga dari Novi adalah 137. Dan kemana-mana tetap di New Family 100. Kedipnya Apple, tanda dasarnya di... Gundul, gundul, pacul. Ingin suamimu selalu ingat keluarga? Pakai softener Soclean satu kali bilas. Lembut dan harumnya tak tergantikan. Banyak orang hilang muka. Dekil. Kusam. Apes. Soclean pemutih, 3 tutup botol, 2 liter air. Baju makin putih, fresh. Untuk disinfektan, 2 tutup botol, 1 liter air. Bau hilang, rumah segar. Soclean pemutih, ada sasetnya juga loh. Coba dulu ya. Inilah alaminya anak berkreasi. Seperti alaminya Ultra Mimi, susu cair alami bernutrisi. Uha, permen rasa susu. Kau selalu di hatiku, hanya kau pilihanku. Lembut buayan silkmu. Mereka paling suka rasa ini. Dari ikan segar dengan tambahan 40 vitamin dan mineral, menjadikan makanan yang lengkap dan seimbang untuk si manis. 40 vitamin dan mineral untuk makanan lengkap dan seimbang setiap hari.
Hari-harimu semakin seru dengan Facebook dan internet browsing di Nokia 220. Banyak orang hilang muka, dekil, kusam, apes. Soklin pemutih, 3 tutup botol, 2 liter air. Baju makin putih, fresh. Untuk disinfektan, 2 tutup botol, 1 liter air. Bau hilang, rumah segar. Soklin pemutih, ada sasetnya juga loh. Haruka masuk angin. Haruka, nih minum tuang angin. Arigato, oishi. Enak. Yang mencinta. Setiap saat, keharuman ini selalu mengingatkan aku akan kamu. Dan sentuhan kelembutan yang kurasakan, mengingatkanku akan anak-anak kita. Karena kehangatan dalam keluarga selalu kuawali dengan softener Soklin satu kali bilas dengan micro perfume. Perfume mewah yang harum terus-menerus dan membuat serat kain jadi sangat lembut dan halus. Ingin suamimu selalu ingat keluarga? Pakai softener Soklin satu kali bilas. Lembut dan harumnya tak tergantikan. Olahraga, kerja berat, bisa bikin kram otot, nyeri pinggang, dan pegal. Olesin Hotin. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Segarkan otot, redakan pegal. Nggak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream, bebas pegal. Inilah tontonan 30 menit yang penuh aksi. Rangkuman gol-gol dan pertandingan-pertandingan terbaik selama sepekan. Saksikan hanya di Highlights Barclays Premier League. Setiap Selasa jam 12 malam. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh. Aduh. Ambeven, Pak. Iya, sakit nih. Minum Ambeven ya. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala ambeien. Atasi ambeien dengan Ambeven. Stop anak? Enak kok. Tepat sekali. Diare, macam-macam penyebabnya. Solusinya satu macam. Entrostop anak. Entrostop anak. Pertolongan pertama pada diare anak. Ingin suamimu selalu ingat keluarga? Pakai softener Soklin satu kali bilas. Lembut dan harumnya tak tergantikan. Wow. Oke, masih di New Family 100. Kita panggil orang ketika mari bermain. Wow, kita masuk ke Bapak Nilai Ganda. Oke, siap. Mbak Vita ini orangnya paling takut kalau naik bis. Benar. Ketemu sama pencopet-pencopet bagaimana? Kenapa-kenapa? Kadang suka ketemu sama yang aneh-aneh sih, pencopet sih nggak ada. Misalnya pengamen yang baca puisinya nggak jelas ini. Saya baru keluar dari Tangerang, alhamdulillah. Saya susah tatonya gambarnya rantang sama semenjak kamu dilihat gitu. Nih, puisinya enggak jelas itu bacanya ya. Saya kalau ngasih terima kasih enggak tak tunggu berarti itu ya. Iya, gimana ceritanya kenapa? Jadi waktu terakhir naik bis dari Jakarta ke Bekasi arah rumah. Saya lagi nyantai, lagi main HP, tautnya ada yang ngamen, tapi maksa. Iya, enggak jelas lagunya ya. Harusnya krimnya F, terlalu nada dasarnya D. Kundul, kundul, pacul. Oh iya, terus mintanya ngamen ya. Di muka langsung. Kukunya panjang-panjang, hitam-hitam lagi. Ada tulisannya, awas lu gak kasih gua. Ya, akhirnya kamu ngasih juga. Akhirnya ngasih. Terus akhirnya kamu gak naik bis lagi ya? Enggak, ya, itu juga enggak. Salah satu. Berarti kamu didoakan jadi orang kaya bawa mobil sendiri dong. Ya. Ya. Pak Tri. Ya. Pak Tri ini pernah salah peluk istri orang, ini gimana? Ini kayaknya bukan salah peluk, memang sengaja meluk ini. Begitu ditanya istrinya, ini salah tak pikir loh. Itu kejadian sama Ono itu gitu ya. FD saya juga gitu ya. Gimana ceritanya Pak Tri?
kebetulan istri saya kan kembar. Oh, kembar. Kembar. Nah, jadi kembarnya itu mirip lah, nggak ada bedanya. Kalau waktu habis nikah kan masih tinggal tempat mertua. Iya, iya. Kebetulan bajunya sama. Iya. Kayak kembaran saya itu lagi cuci piring, saya kira istri saya. Iya. Itu enggak tahu. Enggak sengaja itu. Enggak sengaja. Benar. Enggak. Dari aromanya paling enggak kan udah apal toh. Identik, kembar identik ke Thailand di mana. Percaya Mbak Eli? Iya. Oh gitu. Terus itu beberapa kali itu sering salah peluk itu. Wah, itu belum nyampe. Oh, belum nyampe. Baru. Oke, luar biasa. Ini luar biasa. Sama sama istri saya, sama Mbak Widyawati itu loh. Saya, lu gak percaya banget sama gua. Saya pernah masuk rumah saya. Ini saya pikir, oh ini istri saya Pak Widyawati ini. Ini saya deketin, terus dia pakai kacamata baru ternyata. Oh Susi ya. Gak mau. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di luar. Sing! 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 Pertinyinyi! Pertinyinyi! Adalah, apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat sakit? Dari Mbak Vita. Nggak punya duit. Nggak punya duit. Baik, apakah ada di atas atau top terbaik? Dari survei membuktikan. Adri masih bisa mengungguli angka 1 dan 2. Apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat sakit? Jauh dari rumah sakit. Jauh dari rumah sakit. Kita lihat apakah di atas atau di bawah. Survei membuktikan. Bermain apa dilempar? Main. Oke, silakan Pak Dwi. Ini Mbak Yeni. Apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat sakit? Takut disuntik. Takut disuntik. Takut disuntik. Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan. Kok bisa awet muda ini makan apa nih selain apel sama pohon-pohon? Sayur-sayuran kayak kami. Sayur-sayuran. Semacam ada pohon asem, ada penjati ya. Apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat sakit? Enggak ada yang nganterin. Kita lihat ada apa ada. Ada. Survei. Buktikan. Pinter luar biasa. Tiga kali jawabannya, jawabannya pas terus ya. Pas bunyi deng dong. Dok Benson, apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat sakit? Enggak mau dirawat. Gak mau dirawat ya, karena satu hari harganya sekian, kalau kelas ini sekian. Ya mendingan tidur di depan rumah sakit aja, bikin kayak kayu dikit gitu. Keripan. Iya, nanti disuntik terus pakai bambu kayak apa-apa. Ya Allah, tidak. Apakah ada, kita lihat. Survei membuktikan. Silakan keluarga Mas Novi untuk berdiskusi ya, silakan. Itu Mbak Titi ini. Apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat sakit? Takut satu. Ketahuan penyakitnya. Takut ketahuan penyakitnya. Komplikasi antara diabetes sama panu. Kanker kutil. Ini penyakit aneh. Kalau cikungunya kan kayak gini nih. Cikungunya, laptop cirrhosis, ada lagi penyakit baru MERS ya. MERS yang sekarang di daerah Timur Tengah. Penyakit apa, Bang? Oh, pernah jadi TKW sana juga. Kita lihat aja apakah ada.
Survei buktikan. Mbak Sufiah, apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat sakit? Takut minum obat. Takut minum obat. Kadang-kadang ada kapsul yang panjangnya 2 meter gitu ya. Tablet ada yang 2 piring gitu. Untuk subhanallah. Maaf, usia masih berapa? 23. 23, oh masih kelihatan 17 loh. Keren ya. Sama sama Mbak Susi. Iya, Susi dulu kecantikannya belum minum sembarangan kayak gini. Ini kadang-kadang air hujan itu ditaruh itu diendam lagi terus punya alat ya. Ini alat ya. Untuk membersihkan air itu. Apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat sakit? Takut minum obat. Takut minum obat. Tri. Apa? Sama. Tidak takut minum obat. Mbak Eli, apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat sakit? Takut minum obat. Nah, Mas Novi punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Apa saja alasan orang tidak segera ke dokter saat ikut sakit? Semua aja Mas, takut minum obat. Takut minum obat. Rame nih kayaknya ya, kita lihat aja ya. Survei buktikan. Bisa Pak. Baik, sekarang kita buka aja ya. 2. 4. 5. Baik, skor sementara keluarga dari Ventino sudah menjadi 1-0-6. 106 ya. Dan keluarga dari Novi ada 137. Siapakah yang berhak maju ke babak selanjutnya untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau mengumumkan Dr. Fan mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga Ventinur atau keluarga dari Mas Novi? Ya, kita lihat aja di segmen. Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Family 100. Ini ada kabar yang mengembirakan, ada uang 1.500.000 rupiah tunai yang dipersembahkan oleh, ini akan diberikan kepada kedua keluarga bahagia, keluarga Mas Novi maupun keluarga Mas Ventinur yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi ya, dan Mbak Ventinur yang bisa menjawab dengan benar yang bunyi berbeda. Oke, siap, langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Kita ngobrol dulu, Mbak Yen ini pernah diisengin sama temen gara-gara ditempelin permen karet. Gimana sih ditempelin di sini saya tanya? Iya, saya diajak sama teman. Ya. Yen sini yuk, apa? Ikut yuk gitu ke tembok ke sekolah. Atau dikerjain belakang saya ada permen karet. Tahu saya lihat lengket rambut. Akal banget. Akhirnya saya begitu. Satu pabrik taruh di situ semua. Sedikit, tapi kan harus pendek. Ya, saya yakin tadi waktu mudanya subhanallah. Sama waktu itu juga. Mbak Anum ini saat kecil suka makan semut hitam. Pantesan hitam manis ya. Ditanya gimana kok senang, aku jadi semutnya mau dong. Jadi gini, sampai SD lah. Mm-mm. Jadi kalau misalkan ada semut di rumah tuh, mm, jalan, aku kejar-kejar tuh Mas. Mm? Aku kejar-kejar, diambil buntutnya, aku makan. Ini tuh sebangsa tapir ternyata. Semut. Berhentinya umur berapa? Usia berapa?
SD kelas 1. SD, kenapa waktu itu rasanya gimana yang kamu rasakan sebetulnya? Yang diingat sih sampai sekarang pedes. Pedes, enak dong, jadi tinggal nyari terasinya aja. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertinyi. 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 Adalah ini kesempatan. Yang mana nilai yang paling tinggi itu yang maju ke babak selanjutnya. Ya, yang rendah ya kamu harus siap. Pulang. Mau pulang ke alam sana? Mau pulang? Hah? Mau pulang. Mau pengen diantar apa pakai apa? Pakai blangwir aja ya. Adalah. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Dari Hanu. Artis. 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 Kita lihat aja. Survei. Membuktikan. Mbak Yeni, sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Nyanyi. Penyanyi. Mungkin kurang signifikan kali ya, kurang apa namanya, spesifik ya mungkin ya. Tadi apa? Penyanyi. Penyunyu. Kita lihat aja apakah ada survei. Buktikan. Bermain apa dilempar? Bermain dong. Oke. Ya, ini kantornya. Kantornya. Diantar, tanggung jawab saya. Saya enggak neko-neko. Udah pindah sih, tadi di sini terus di sana. Di sana lagi. Di sana lagi. Sana lagi naik. Ya, ke sana lagi. Diem. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Musik. 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 Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Luar biasa loh. Gak pernah salah loh ya. Mbak Fendi, sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Pelawak. Pelawak. Pak. Lawak. Pak, lawak favoritnya siapa kamu? Kenapa, kenapa? Alah di depan saya kamu ngomong gitu. Alah. Pan saya aja, lawak pukul. Tapi terbukti dapat Panasonic ya. Kita lihat aja abang halnya. Survei, buktikan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, Rp1.500.000. Luar biasa, ini Mbak Titik nih. Dulu kok kenapa ngajak saya? Kenapa kau ngajak saya ke Singapura awalnya? Lucu apa gimana? Atau ya pertama lucu. Iya. Karena apa enggak ada pelawak lain selain saya? Aneh. Aneh. Oh, luar. Ke sana menghibur orang Indonesia yang ada di Singapura itu. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sukses besar gitu ya. Wah, dilempari tukul. Saya. Tukul. Sawer duit. Lempar dengan senyum sama tepuk tangan. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Satu. Pemain sinetron. Pemain sinetron. Film. Film. Kita lihat juga. Apakah ada survei? Buktikan. Binatang, Vi.
Untuk Vita ini masih ada satu ya, menyapu bersih. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Band. Band. Band sama aja pemain musik, tapi siapa tahu kita nggak ngerti ya. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Untuk Mbak Yeni nih. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Ada satu orang, ini sudah ada tahu mesti ya, penonton sudah ada tahu. Satu, dua. Ludruk. 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 Ludruk yang pakai ngerimo itu, ceng-ceng-ceng. Ya, kita lihat aja apakah ludruk ada dan bisa menyapu bersih, kita lihat aja. Survei, buktikan. Keluarga dari Mas Novi untuk mencuri nilai diskusi, silakan monggo. Dari siapa lagi? Subhanallah. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Badut. 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 Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Nah, ini pasti bisa nih, ini kesempatan kalau sampai bisa mencuri ya pemenangnya dari keluarga Mas Novi ini. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Penari. Penari. Jadi, subhanallah. Emang dipelihara kumisnya di sini nih. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Penari. Penari. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Sinden. Sinden. Mbak Eli, sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Pesulap. Pesulap. Luar biasa jawabannya ya. Mas Novi punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya. Sebutkan profesi yang berhubungan dengan dunia hiburan. Pesulap. 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 Nonton. Ada enggak? Ada dua nih kalau nggak penari pesulap nih ya. Waduh, kita lihat aja ya. Wah. Survei membuktikan. Bisa di rumah mau mencuri pasti penasaran ikut-ikut tempat. Tiga. Ah, baik, skor akhir keluarga dari Venino 242. Keluarga dari Mas Novi ada 137. Mas Novi, terima kasih atas kedatangan di New Lampi 100. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa berlaku yang kurang berkenan. Ini hanya kuis-kuisan bagi-bagi hadiah ya. Terima kasih, Mas. Mbak Eli, matur nuwun. Patri, terima kasih, Patri. Mbak Anum, matur nuwun ya. Benar-benar kita ketemu lagi. Mama tak ajak syuting di acara saya ya. Yang itu, ya. Oh ya. Ini selesai. Tiga episode langsung ya. Ya, matur nuwun. Selalu ya. Itunya digedein ya. Jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.370.000. Silakan dada-dada ke keluarga yang ya, baik. Untuk Mbak Fenty, dua orang yang juga Bapak selanjutnya, silakan siapa aja Mbak Yulianto juga boleh, Mbak Yeni boleh, Vita boleh, titip ya siapa? Saya mau sama Vita. Vita, ya. Baik, apakah keluarga dari Mbak Fenty Nur bisa menyapu top supaya mendapatkan jackpot Rp50 juta? Atau hanya mengumpulkan 200 poin dengan Rp10 juta? Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Ini awalnya cepet, tapi begitu ini kok tetap. Kembali lagi di New Family 100.
Baik, saya sudah bersama Mbak Vita dan Mbak Ventino di belakang saya, tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengarkan kita. Dan kalau keluarga dari Mbak Ventino bisa menyapu top supaya akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Yang dipersembahkan oleh... Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Siap Mbak Vita? Oke, kita maju ke Bapak Adia Utama. 5 pertanyaan 15 detik. 15 siap. Detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan iya. Kalau tidak bisa jawab bilang pas dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sring. 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 Pada saat apa orang bergandengan tangan? Pacaran. Di mana terdapat jasa pengangkut barang? Pasar. Hobi apa yang berhubungan dengan hewan? Hobi melihara. Apa kegunaan dari es? Gimana Mbak Vita tadi? Ya lumayan sih. Tadi awalnya cepet, begitu ini kok remnya pakem banget. Tapi kita lihat aja. Pada saat apa orang bergandengan tangan? Pacaran di taman. Gratis sambil kehujanan. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Lima. Di mana terdapat jasa pengangkut barang? Pasar. Atau market. Supermarket. Kita lihat survei membuktikan. Hobi apa yang berhubungan dengan hewan? Kita lihat aja. Melihara kamu. Kita lihat ya. Survei membuktikan. Apa kegunaan dari es? Kita lihat aja. Untuk mompres bisa. Mompres mulut yang bengkak. Sebutkan kata lain dari kemudian. Kita lihat aja. Sudah ngumpulin 63, jadi kurang 137. Ya, sukses selalu. Mantap. Baik, sekarang kita panggil Mbak Ventino. Luar biasa, saudaramu Mbak Vita udah mengumpulin 63, jadi kurang 137. Ya, saya yakin Mbak Ventino bisa, bisa nih Mbak ya. Siap? 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menjawabkan persoalan pertama. Ya. Kalau tidak bisa menjawab bilang pas. Kalau ada suara yang kamu nyari jawaban lain, dan kalau tidak bisa bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sring. 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 Pada saat apa orang bergandengan tangan? Nyebrang. Di mana tempat jasa pengangkut barang? Pas. Hobi apa yang berhubungan dengan hewan? Pas. Apa kegunaan dari es? Minuman. Sebutkan kata lain dari kemudian. Lalu. Di mana tempat jasa pengangkut barang? Bandara. Hobi apa yang berhubungan dengan hewan? Pelihara hewan. Gimana Mbak Wendy? Ya. Bisa? Insya Allah. Kita lihat aja ya. Pada saat apa orang bergandengan tangan? Nyebrang. Kita lihat aja survei membuktikan. Wow. Apakah nyebrang adalah top survei? Kita lihat aja survei membuktikan.
Ini kalau 4 lagi berarti dapat jackpot 50 juta rupiah. Amin. Di mana terdapat jasa pengangkut barang? Bandara. Bandara. Rabanda. Rabanda. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Apakah pasar adalah top survei? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Ini kalau 3 lagi top survei, jackpot 50 juta. Hobi apa yang berhubungan dengan hewan? Kita lihat saja. Kita lihat aja. Top surveinya adalah berkuda. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta. Tapi ada kesempatan 10 juta. Baik. Apa kegunaan dari es? Minuman. Buat minuman. Nami. Nom. Mani minu ya. Man. Kita lihat itu. Survei. Buktikan. Top surveinya adalah mendingin. Sebutkan kata lain dari kemudian. Lalu. 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 Lula. Lula. Survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah lalu. Oke, silakan. Anda membawa pulang uang sebanyak 4.050.000 rupiah. Yang mau ketanyu, Pak Muslim, silakan datang sini. Masuk TV, bawa pulang hadiah dan bawa pulang uang. Dosa berkurang. Begitu terus. New Family 100. Yulianto apa Yuli? Yulianto apa Yuli? Yuliana. Anu, profesi tukang las bener. Yang dari Islandia itu yang cowoknya cuma satu yang menjola. Ah, itu. Anak Kumo tuh, The Course itu loh. Saudaranya Ketumbi itu loh ya.